Assalamualaikum and hello guys, welcome back to my channel Syahrul Sani Show. Dalam kita tak buat content, kali ni kita akan comeback eh. Kita akan buat spin. Aku pun tak tahu ada berapa event, tapi aku tengok macam ada 3-4. Oh, ada keluar juga guys eh. Keluar apa ni? Protection or the Wish. Lepas tu ada Diamond Slayer comeback guys eh. Dekat sini kalau aku nak spin, semua aku dah ada. Usia ni belum. Belum ada guys. Tapi 100 token. Alamak. Ui, diamond aku tinggal 3,000 guys eh. Pada korang yang nak beli bundle murah, korang boleh beli di Cap Store. Ada link dekat description guys. Okay, dekat sini kita nak ambil bundle Tanjiro ke? Bundle Tanjiro. Ni ke? Ini dia guys. Nak spin tapi macam tak nak. Aduhai, tak apalah. Aku rasa tak payahlah ambil. Okay guys, kita tengok kat sini guys. Gold Royal ada Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Aku nak ambil bandar ni. Aduh, susah baik sumpah. Sebab sebelum ni dah ada, aku dah habis apa ni, gold banyak juga lah aku habis. Nak dapatkan dia punya bandar ni lah. Tapi kalau kau tengok sekarang tu payah nak dapat guys eh. Aduh, okay. Macam tak sampai hati lah pula nak habis harian. Gila sekali spin dah lah 10,000. Woi, alhamdulillah. Mantap guys eh, dapat guys eh. Okay guys, so kita dah spin yang tadi. Sekarang kita tengok eh, ada Evolvolt. Evolvolt pun ada. Yang ni kita dah dapat eh. Tak tahu lah berapa kali aku spin. Tapi kita tengok kat sini guys. Aku rasa tadi aku spin 10 kali juga kot. Okay guys, so kita tengok kat sini ada Blue Serpent Bundle dan juga Pink. Okay guys, so untuk bundle kedua-dua ni, YouTube kata memang tak ada lawa apa-apa, efek pun tak ada. Tapi kata trigger special effect when eliminating an enemy. Maksudnya lepas je kill enemy akan ada efek ah. Okay, seterusnya ada katana dia. Katana dia bagi aku fusion. Lawa juga ah katana dia, aku ambil katana je lah guys kan. Dengan 50 token free of charge. Wah, jimat diamond kita. Equip. Okay, kita tengok lah lagi. Ada apa lagi? Tak ada eh. Okay, kita tengok dekat bahagian Mystery Shop. Korang komen dulu guys, berapa korang dapat guys eh. Okay, dah komen dah. Alright, kalau dah komen kita tekan. Woi, 71 bye. Gila, gila gang. Kena borong ni weh, tempat 71. Sebelum ni kita dapat 60 lebih kan, 50 lebih. Tapi kali ni bukan 60 lebih, 50 lebih, tetapi dapat 71% discount. Ada pula 1%, tapi kat sini berapa lah. Semua barang ni tak best guys. Kita tengok, oh yang ni pun ada. Yang ni pun ada. Oh, kita ambil lah. Okay guys, so kita ambil yang ni dulu. 110 diamond. Gaskin. Tak dapat baik. Bapak lah. Oh, tekan equip tapi. Apa lagi? Yang ni. Ini pun tak penting. Wah, yang ni kita kena ambil guys. Limited edition ni guys. Yang ni harga discount dia dah bagi 43 diamond dah tu. Aduh. Yang ni pun tak payah. Ni tak payah guys eh. Okay guys, dah cukup dah, kita boleh beli lah dia punya bundle. Sebab dia kena beli 99 diamond je dekat bahagian atas ni kan. Oh, lupa pula, kita pun tak nak bundle dia. Masam bundle buruk. Okay guys, so ya, aku pun tak tengok lagi apa nama dia. Brilliant Remembrance Bundle dan juga Glowing Memory Bundle. Bagi aku bundle lelaki ni pun tak lawa guys. Tapi sekadar collection pun boleh lah aku ambil lah guys eh. Aku ambil bundle lelaki. Okay, seterusnya kita nak tengok apa. Spas aku kena ambil lah guys. Spas cat apa ni. Moko. My luck by Spas Moko ni boss. Seng kodong. Okay guys, seterusnya kita tengok apa lagi. Ada rambut. Rambut tak lawa. Okay, ni kita kena ambil lah guys. Max 110 diamond. Gaskin. Oh, tak dapat lah. Tapi sekadar harian boleh lah. Okay guys, sebab tu ada ni, kita tak ambil. Baju ni apa pun ada. Alamak.
Sayang lah dia. Okay, okay, so kita ambil lah bundle ni dengan 347 diamond je kan. Fuh, gila-gila lah. Tapi dia tak nak open. Sambung lagi kat sini dah tak dapat dah. Okay, dekat Gold Royal ada bundle terbaru dah. Bundle dia Chili Hoti Bundle. Untuk konten kali ni kita borong saja guys ya. Mungkin di next konten kita akan buat review seluar ataupun kita buat gameplay seperti yang korang minta guys ya. Okay, satu kali, dua kali dah dapat dah guys eh. Chili Hoti Bundle, dua kali tanpa menggunakan trik apa-apa. Mantap sekali. Okay, dekat sini tak ada apa lagi guys. Jadi apa yang perlu kita buat dekat sini guys? Aku pun tak tahu lah guys. Sekejap guys eh. Kita nak review lah antara bundle yang tiap store jual guys eh. Okay guys, so korang boleh tengok dekat bahagian fashion, bahagian gift. Korang boleh tengok dekat sini eh. Okay, bundle ni akan dijual dengan harga RM40.45. Hanya RM40 sahaja guys eh. Bundle ini RM40 sahaja. Yang RM1,199 pula dijual dengan harga RM35 sahaja. Okey, yang ni pun ada 40 dan 999 dijual dengan harga 25 sahaja guys. Eh, kalau korang yang nak beli bundle ni tapi orang punya diamond tak ada, korang boleh beli diamond di Cap Store. Dan, ataupun boleh beli bundle dekat Cap Store guys eh. Korang boleh tengok dekat sini pun ada jual juga 499. Korang nak bahagian topi ataupun rambut sahaja, topeng aku rasa tak ada jual kot sebab dia bawah 300. Okey, seterusnya, korang boleh tengok lah ini. Yang ni pun ada. Tapi tak jual juga. Aku rasa topeng aku boleh lah jual. Topeng boleh jual guys eh. Beli beli di Cap Store. Okey, lepas tu baju pun ada jual dekat Cap Store guys. Uish, lawa juga ni baju. Okey, seterusnya kita tengok lagi. Yang ni pun ada lain. Seluar pun ada jual guys eh. Seluar pun ada jual. Kasut dia ada jual lah kuasa. Kasut jodan. Masal. Okay, dan juga jenis set bundle yang ni pun ada jual lah guys eh. Kalau korang nak beli, korang boleh lah beli dekat Cap Store guys eh. Aku rasa itu saja untuk konten kali ini guys eh. Jangan lupa tekan button like, subscribe, lonceng notification. Dan mungkin di next game, di next game pula, di next content kita akan buat review server luar guys eh. Okay guys, so ini semua dah habis. Kita nantikan untuk the next event guys eh. Aku tak tahu event apa seterusnya. Kita tunggu je lah eh. Dalam 2 atau 3 hari lagi guys. So kita jumpa lagi pada next video. Assalamualaikum and bye bye. Leadership chose me.